Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Cuma lagi ya dengan video aku. Nah, sekarang itu yang lagi viral di dunia maya, dunia sosmed, sosial media itu makanan-makanan yang katanya tidak islami kayak gitu guys. Dan yang pertama aku dengar itu katanya klepon ya. Klepon itu katanya tidak islami kayak gitu. Dan ini nggak tahu ini postingannya siapa dan tujuannya itu untuk apa. Dan postingannya tuh berbunyi kayak gini guys. Ini kemarin tuh sempat viral banget ya, di mana-mana ada berita ini. Kue klepon tidak islami. Yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami dengan cara membeli jajanan islami. Aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami. Nah, dia itu jualan kurma tapi menjatuhkan barang lain ya. Padahal kalian tahu sendiri, klepon ini terbuat dari tepung ketan, tepung beras ketan kayak gitu. Terus di dalamnya ada gula merahnya dan di luarnya itu parutan kelapa. Apalagi kalau kelapanya tuh muda itu enak guys kayak gitu ya. Nah, ini tuh jajanan kesukaan aku guys dan nggak tahu dari mana kenapa tidak islami kayak gitu ya, mungkin karena ada bunyinya crot gitu kalau dimakan di dalam ya, tapi nggak tahu juga itu kenapa dia itu klepon yang dibuatnya. Tapi nanti lama-lama itu banyak jajanan-jajanan yang katanya itu tidak islami kayak gitu guys. Dan nanti di belakang ini tuh ada ceblak, ada bakso juga. Nah, kalian simak terus videonya ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan dukung terus channel aku supaya berkembang ya guys. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya biar kalian tahu kalau aku upload video yang terbaru kayak gitu. Nah, dan di sini tuh kita lanjut videonya ya. Dan tuh klepon tuh kayak gini guys. Kalian mungkin udah pernah lihat ya postingan-postingan yang di FB, di mana di Instagram, di YouTube, di mana-mana tuh ada yang katanya klepon ini tidak islami kayak gitu. Dan itu membuatkan dengan pro dan kontra. Terus apa salahnya klepon kayak gitu. Nah, dan ini tuh ada lagi guys, ada lagi ya, seblak. Nah, mungkin kalian sudah tahu postingan yang ini. Seblak tidak islami. Hati-hati bagi pecinta seblak. Profesor dari Universitas Negeri New York, Rusia menemukan fakta bahwa seblak merupakan trik pemuja iblis untuk menghasut orang beriman. Seblak berwarna merah menyala dan iblis identik dengan warna merah. Jadi seblak sebenarnya cara pemuja iblis agar orang-orang mendekati iblis. Seblak memiliki dua suku kata yaitu se dan blak. Se, setan, blak, hitam. Jadi seblak sendiri adalah jelmaan setan hitam. 3. Rasa pedas dari seblak biasanya membuat wajah penikmatnya memerah. Sebenarnya wajah memerah itu adalah tanda kalau setan dalam seblak sudah merasuki penikmatnya. Aneh ya guys, ada-ada saja katanya seblak itu. Ya, seblak memang pedas, tapi pedasnya itu nikmat kayak gitu ya guys. Dan katanya ini aneh-aneh aja ya postingannya. Dan ini ada lagi bakso guys, padahal aku tuh suka sama bakso ya. Baksonya ada di sini tuh, ada lagi bakso tidak islami. 1. Bakso terbuat dari daging hewan. Dalam agama Islam kita tidak boleh menyakiti hewan. 2. Lihat saja, bakso berwarna putih dan ada sayuran hijau. Putih salju, hijau pohon natal. 3. Bentuknya bulat seperti tekad Yesus yang bulat sebagai Tuhan bagi umatnya. 4. Namanya Bak, aku, so, Yahudi, aku, komunis. Astagfirullah, jangan sampai kalian memakan lagi, haram. Padahal bakso itu kesukaan aku loh guys. Dan kalian suka yang mana? Suka klepon, bakso, atau seblak? Kalau aku suka semuanya, suka ketiga-tiganya. Dan ini katanya tidak islami semua. Dan mungkin besok-besok akan ada lagi ya, entah mie ayam, entah cendol dawet, entah apa kayak gitu. Kita lihat aja postingan-postingan yang serupa kayak gini. Dan mungkin aku juga nggak tahu ini maksudnya posting kayak gini tuh apa, kenapa baru sekarang ya posting-posting kayak gini. Padahal kayak klepon terus bakso itu sudah dari zaman dulu. Aku lahir itu udah ada bakso, udah ada klepon kayak gitu ya. Dan nggak tahu. Terus kalian udah pernah lihat juga postingan ini di FB atau di mana atau di sosial media kalian? Nah, ini aku baru dapat 3. Kalau ada tambahan lagi kalian bisa komen-komen ya, apalagi yang katanya jajanan yang tidak islami itu. Nah, nanti kita menyusul kalau ada lagi ya guys. Nggak tahu ini tujuannya apa, pokoknya ketiga makanan ini tuh kesukaan aku semua.
Sekali lagi, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum, bye-bye.